Farba nomor punggung 2 bertindak sebagai leader. Ilham nomor punggung 11 itulah tim atau para pemain dari Liga 2 di bawah asuhan atau manajer tim saudara Dian Ajib dan pelatih ada saudara Tani. Jadi nomor 15 ada Superman. Baik, itulah para pemain dari Liga 2. Desa Citurip Kecamatan Kawali yang mana jelas ikut andil di turnamen kami, yang mana dalam hal ini menurunkan para pemain handal yang dibawa langsung lewat tim dari Lingga Buana Desa Citurip Kecamatan Kawali. Baik. Dan kalau aku yes, menarik sekali. Setengah. Yuk ngopi yuk. Kita pertandingan dengan itu yang menit saja akan segera dimulai dengan jelas suara latang poin sang pandai pertandingan mampu juga dibunyikan. Itu satu pertanda memberikan satu persiapan kepada kedua tim yang akan berlaga di kesempatan malam hari ini. Dan juga bagi para penonton yang masih ada di luar sini dipersilakan untuk segera merapat ke pintu tiket kami untuk bisa mendapatkan satu lagi tiket kami bisa nonton langsung di lapangan bola perikentas. Dapat terangkan getas kapanan di tahun 2024. Baik, sebelum ke pertandingan saya perkenalkan kedua hukum yang berdiri berjejer rapi dari sebelah kanan masuk pertama yang mengenakan jersey kenangannya warna putih kolaborasi hitam biru. Itulah tim dari Liga 2 Desa Citurip Kecamatan Kawali. Dan sebagai sarawan Liliani menuju merdeka rapi dan sebelah terwasit pertama yang mengenakan jersey kenangannya warna orange kolaborasi hitam putih. Itulah tim dusun atau palapa dusun ini Desa Pusaka Sari. Dan sebagai pelatih pertandingan wasit satu kami percayakan kepada saudara Bapak Subraja. Wasit yang kami percayakan kepada saudara Ujung Abdul Hak. Nanti dibantu dengan saudara Yandi dan juga ada saudara Iyoga. Selamat bertugas dan juga selamat bertanding. Tetap junjung tinggi sekali ke tugas. Cek. Mana suaranya Papa? Liga Buana. Terima kasih. Terima kasih. Itu gas tunggu. Waktu lagi bang reng, dia kan di posona ini aja. Ayo. Ngaliwat kali buat yang Indonesia. Siap. Tadi kita semua sih. Gimana? Menang. Bukan tadi kita sore. Belum main pun. Dia mau kemana tuh mas? Dia 2 hari ini pernah kemana sama dia? Dia tidak. Kali ini mau kemana cereng? Thank you.
kok. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat cepat dengan semangat pemain nomor 3 Adam. Oh Bilal, bagaimana Bilal? Lewat satu pelanggan panjang pada ke depan bagaimana semangat terjadi? Lepaskan pos sebelum Alkan Negara ada berdekat hal. Satu juga kurang bagi Sandi Borong. Satu angka gas pertama atau bergeser mudah saja untuk Liga Buana. Bila pemilik nomor 6 cuma ada melakukan nama saya terhambang yang dimiliki untuk Liga mendengar proses tidak baik angka tidak kenal jina tidak tetap sudah enak mati. Wih, satu sama diperhatikan. Bagaimana kamu geser ke belakang cuma setangan pemain nomor 11 Aman Pandu. Bagaimana Bang Pandu dengan satu pandangan lewat proses berkata satu dalam cepat lewat pergerakan nomor 10 cuma saya penyelitian anak itu satu poin pertama bergeser untuk Liga Buana lewat pergerakan berapa cuma di belakang dengan satu ketenangan lewat satu barisan persiapan cuma untuk para pemain balapan lepaskan satu poin cantik yang diangkat los pion satu yang tidak akan tekan los. Bagaimana yang terjadi kan? Lewat satu latihan angkat lagi-lagi bola menang sangat tajam. Tidak dibaca sang lawan angka bergeser menjadi 3-1. Bola pemilik nomor berapa di belakang 11 kan? Angkat dengan tenang abang. Lewat satu latihan tekanan angkat yang mampu lagi mencuri angkat dari tangan lawan Hoss. Lepas lewat di pen high. Bagaimana terjadi? Lagi-lagi open spike yang baik tidak mudah di lawan angka bergeser menjadi 4-1. Bagaimana pribadi-pribun alapa 3 poin anda ketiga lewat satu serangan cuma dilakukan lewat satu ancaman lepaskan dengan baik masih mudah untuk pandu angka abang Bill Kas masih kakahan jika mampu mencuri angka atau memberikan satu tekanan baik bergeser dengan mudah saja menjadi 2-4 lewat beberapa cobaan Adam Bapak kejar lagi belajar dengan satu seri mencoba dengan hitungan detik saja lepaskan dengan baik 1-3 jinak-jinak merpat tidak enak mati kembali akan berpada bergesekan bagaimana kawan satu kesalahan barisan depan hingga dua reklas termaca sang pengadil pertandingan angka pertama bergeser kembali menjadi 3-4 satu angka gelas akan kemampuan kita dan mengambil yang terjadi satu barisan persiapkan untuk hingga buana angkatnya Adam Rasu wow lewat cacara Abang Bayu cukup baik kita tidak itu di menunggu lawan angka pertama menjadi 5-3 siap pengurangan nomor 10 juga sanggup perubahan dan April 18 untuk Liga Buana lepaskan Bang Ibu dengan pot serif anda dengan tenang 1-2-3 bagaimana satu di pengurangan baik dari nomor 14 Sandi Boro kali ini Reni anda harus kaya satu angka pertama dengan Pak Epo dengan pot servis angkat coba jinak-jinak merpati sudah enak menyakiti aha angkat di satu angka pertama dengan pot wow lagi-lagi tekanan datang nomor 43 Abang Erwin Rana Kretiso kembali angka bergeser menjadi 7-3 lagi-lagi Abang Epo cerobakan kesempatan satu ancaman dengan hitungan yang dilakukan angkatan apa-apaan bilang mampu memukul pada lawan lewat satu semesan nama yang dibangun lewat 3 meternya dan angka bergeser menjadi 4-7 kakahan tidak cukup dengan satu ancaman lewat satu terobosan yang lewat dengan mampu terjadi angka yang tenang baru angkatan satu dua semua gelas terbaca satu angka pertama bergeser kembali menjadi 8-4 diperhatikan Abang RW satu dan kekuatan abang lewat satu pandangan satu coba lepas dengan tenang 1-2-3 abang asai bola berikan sangat tajam dari Bang Bayu Pipi lepas dengan lantas angka bergeser menjadi 5-8 lewat menit coba si pecah terbangnya pala bagus Sagasari satu tekanan menit coba diperhentikan lewat di tembak coba angka abang los os 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 satu tipuan akan coba dengan tajam abang bayi lepaskan bang satu dua tiga tekanan datang dan yang terjadi dua tiga satu lagi otak baik yang baik satu anak pertama tidak saja ke poin bergeser ke
Bocah kota impian coba lepaskan box. Angkat box. Satu, dua, tiga, angkat. Bagaimana kawan? Satu opas yang baik mampu menikmati dengan cerna. Poin bergasa dengan berasa yang menjadi 10-5. Masih baru. Lepaskan abang kau coba. Angkat dengan tenang gue. Aha! Apakah diumpan pulang tak mau diantar? Satu tekanan datang dari pergerakan yang baik. Lewat mempermudah kepala pemampukan mengukur mudah dan lewat akan bergeser lagi di Anman 1. Lewat abang bayi Popo. Lewat tekanan bang bayi coba lepaskan yang baik. Angkat 1, 2, 3, lewat. Dengan tenang kuat jinak mempatuh sudah enak menyakiti. Angkat los. Lepas 1, asai. Berikan. Kembali satu ancaman menyerang lewat kepulauan yang satu ketika terjadi kemarin agak mereka saya menjadi 11-6 lewat siapa di belakang kepada Bang Dori. Masih ada Bang Dori untuk melingkar buahannya kawan. Angkat tenang depan satu hati. Pulang masih dapat selamat kembali ke Tuhan. Satu dengan baik yang tidak angkat asik sik 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 las. Lagi satu teknik berpikir yang baik, satu angkat yang bertanggung dengan mudah dan mencari 12-6 saja. Diperhatikan Bang Dori, satu persatu angkat yang bertanggung. Bagaimana Bang? Hari Selasa tanggal 8 kalau tidak ada masa jangan kasih harapan. Hoi, pertama bergeser dengan mudah menjadi 7-12 saja. Lewat satu ancaman coba siap dia kalau Bang bilang. Lewat satu tekan Bang Dio, angkatkan lama. Bagaimana abang ikan belanak nabrak sempurna enak mulanya melek. Kembali lapan berbuat diperhatikan. Satu dengan abang dia sepenuhnya menutup saja awal. Angkatkan di persiapan satu persen abang Erwin untuk menjaga depan bayi tekan jawaban tanda kebenaran. Angkat ke depan atas langsung langsung. Satu dua tiga goyang gede. Satu goyangan lingkar buangan, satu angka jelas keluar kembali saudara untuk lingkar buangan. Bergeser menjadi 13-8 diperhatikan. Lewat abang-abang kelas yang seterhanda sedikit nakal. Lewat satu tekanan yang pancang dengan hitungan itu saja akan jalan di bola mentah dengan tempat di pertahanan lawan. Lalu mereka mencari angkat baik. 15-18 dan lembaran lembaran. Bagaimana abang? Dengan satu penyelamatan yang kurang baik, satu angkat dengan tambah dengan muda saja menjadi 13-9 atau 9-13 perhatikan abang Pandu. Lepaskan Bang Pandu kalau ada. Akan kalau lagi terjadi angkat dengan Bang Pandu. Mas lepaskan coba dengan Nina. Aha! Angkat coba angkat Wipar. Sayang sendiri sayang abang Pandu. Mana anda melayang-layang berhasil di atas 28 rentas. Satu angkat dengan pertama dengan mudah kembali lagi 14-9. Diperhatikan lewat satu mempermudah atau handball. Lewat satu kehadiran angkatan. Satu lewat satu angkatan kakak. Tidak dapat menunggu lewat angkatan pertama bergeser kembali menjadi 10-14. Lewat abang menampak kecerdasan. Lewat tekanan coba datang lagi dengan baik. Satu pendekatan kawan angkat asik. Satu, dua, sembilan, sempurna. Mampu mendayangkan pertahanan lawan. Kembali angkat pertama di Arkuda untuk nikah berada menjadi 15-10 saudara. Satu kakak berikan kuatan kawan. Lewat satu barisan palapan dengan sempurna. Coba untuk diobrak-abrik sang lawan. Angkat dengan tenaga nama asol, lale, asol, tor. Kembali angkat pertama. Bercanggih 11 mengejar dan 15 bertahan. Berhati-hati lingkar buana. Satu persatu agak-agak jelas-jelas digerogoti. Lewat akak-akak coba dengan proses angkat. Cina Mamake. Lagi-lagi tekanan batangkan. Harus takut di tangan lawan. Kembali angka pertama bergeser dengan mudah menjadi 12-15. Kembali kata dengan sebelah ketiga. Timang-timang bola di belakang dan satu setia lakukan dengan baik. Jinak-jinak berpati sudah enak menyakiti. Ah, jelas tidak menyakiti materi. Hei, 13-15. Berangkat. 13-15 di kota di awal kita untuk lingga buana.
dengan jelas 13 mengejar, 15 pertahan sementara untuk Wika Buana. Diperhatikan kakak, sekarang pemain nomor 6 cuma pemain yang dua di belakang dengan satu pandangan yang sangat tajam kembali ke depan. Satu boxer yang berangkat, bola ada terpisahkan jelas keluar lapangan kertas. Satu angka jelas pertama dengan tidak saja untuk Wika Buana. Lewat pergerakan nomor 4 cuma Erwin. Bagaimana ARD Ros? Satu dan tiga tekanan datang kembali kandang. Di tempat satu angkat I Kanca lewat sebutnya Asolale. Trik Mas Bayu. Satu tekanan anda harus takut di tangan lawan. Angka pertama bergeser dengan mudah menjadi 14-16. Mimit. Sebesar terbaik kata lapar. Diperhatikan mimit coba sepatnya jangan sampai meleset. Dua puluh kata masih harus tertinggal sementara. Satu macam kursi akan kembali untuk Liga Muda angkat berbenang. Angkat Loswell. Namun sayang sungguh sayang. Sentuhan bersen depannya kalau terjawab. Sang pengambil pertandingan kunci gratis ditransfer saja untuk Liga Buana. 17-14. Lalu pada awal juga dengan satu balik cantik bisa terlepas. Satu ketika tekan datang dan Bayu. Angkat Loswell. Lagi tekanan tambah dari sang lawan. Angkat yang pertama bergeser menjadi 18-14. Diperhatikan Palapa ada hari tertinggal apapun sementara. Baik dan cuma dengan satu sebut keras angkat terbat di tengah bola. Satu tekanan masih akan dengan tenang. Satu baru sih baik angkat. Namun tidak mudah tidak bisa melepaskan bola kepada sang umur yang lingkar. Selalu mengandalkan sama teman berikut satu dengan sendirinya satu angkat yang pertama dengan mudah kembali menjadi 14 pertahanan 19 mencari untuk Liga Buana. Bye. Kembali 19. Apakah Bayu dengan satu servis Bayu? Satu dekat tekan dadaan Arif. Bang Bayu mampu merobohkan dua pertahanan angka bergeser dengan mudah untuk Palapa menjadi 15-19. Satu pergantian abang colang lewat pergerakan nomor 12 yang pergerakan keunikan PT Adil. Masih adil cuma dengan abang Bayu. Lewat menggali cenderikan sejumlah Bayu. Bagaimana abang jangan sampai gagal meleset atau ketika satu coba oleh bahaya. Kembali ke kanan lewat open supply yang hamba atau jelas terhadap dengan pergerakan menjadi 20-15. Lewat abang Dari coba dengan satu abang Dari. Jangan sampai gagal atau masuk bang. 1-0 dibacakan dengan risik baik angkat asal soltar. Lihat ke kanan panggilan kaki awas minggir. Minggir minggir apa angkat cus. Satu tidak ada gol. 2-1-15. Bagaimana Lima dan enam belas malapa anda harus tertinggal. Kembalikan tekanan coba pemilik milik dari Liga Buana. Satu pelasar pesan. Bagaimana abang dari menggunakan kesempatan adaan. Pemilik pertama bergeser dengan mudah saja untuk lawan menjadi 16-21. Bangkilau berhati-hati menggila lima poin anda harus tertinggal dan satu barisan tepat buat tempat terjadi untuk para pemain dengan anak. Bola tumpukan yang harus keluar abang. Baik bergeser dengan mudah saja menjadi 17-21. Diperhatikan 4 poin masih dipegang dan menyerang dari abang Bilal. Set anda yang kedua akan nama bola mencuri angka dari tangan lawan Los. Angkat apa yang menerima di abang Bilal. Bola akan melayang-layang jauh di luar lapangan. Angkat pertama bergeser dengan mudah saja untuk Liga Buana Desa Citer. 22-17 diperhatikan Bang Adam. Siap tekan. Bagaimana dengan boxer tidak baik angkat namun kali ini pandu mampu memukul badan lawan. Kembali angka pertama dengan mudah saja menjadi 18-22. Bola pertama juga berarti dengan berapa menit baik pandu. Lepaskan bang. Satu ketika
Bayu, bola terpecah hampir gagal nampak Mas Bayu. Bola pertama bergeser ke kiri, 2-4-18 saja. 2-4-18 cuma berhenti hampir. Bola kedua amat yang sangat berbahaya. Bagaimana tekanan Anda Mas? Lepas terlihat baik dan berpecah. Angkat yang tenang ini dan berpengaruh. Waduh! Baik! 2-5-18. Ujian dimulai. Siap. Siap. Makasih Mas Dok.